Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Casing yang saya nak review dekat tepi saya ni, iaitu Invasion X3 ni, dia tak sesuai langsung. Tak sesuai langsung untuk siapa-siapa yang cari casing yang konsep dia minimalis, yang nampak clean, elegant, tak sesuai. Sebab casing ni kan, Invasion X3 ni kan, dia macam ada identiti dia tersendiri. Dan tak salah kalau saya kata, kalau kita tengok dari depan tu, dia punya front panel tu nampak garang habis lah. Cuma walaupun dia Invasion, dia pentingkan design untuk Invasion X3 ni, dalam masa sama, dia tak ketepikan isu airflow. Airflow untuk casing ni terbaik. Jadi dalam dia, hardware yang kita pasang tu kekal sejuk dan bertenaga. Ewah! Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni, saya akan review Invasion X3 ni. Tapi sebelum tu, kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia tu. Jom! First of all, kita tengok part garang identiti untuk Invasion X3 ni, iaitu dia punya front panel lah. Design dia ni kan ala-ala penutup muka geng-geng American football, ice shield, ataupun maybe sama juga dengan geng-geng hoki, ice hoki tu. Dan kat tengah-tengah ni kan, ada satu LED strip jenis ARGB, ataupun kita boleh control dia guna reset button. Then depan dia ni kan, dia pakai fully mesh, jadi udara sepatutnya boleh fully masuk ikut bahagian hadapan. Dia punya bahagian hadapan ni kita boleh buka dengan tekan satu kali. So kita boleh ambil dia punya filter keluar dan cuci. Dan belakang dia kita akan nampak macam ada satu lagi filter. Part ni yang tricky sikit yang saya betul-betul nak share dengan anda. Sebab, okay, saya buka dulu sekali lagi. Okay. So ini ialah dia punya filter, macam magnetic filter lah. First sekali, saya tak faham kenapa belah ni jejaring tapi belah ni bukan jejaring. Jadi udara kalau boleh masuk ikut filter ni pun, filter ni sekalipun, dia akan tersekat dekat sini. Itu yang pertama. Yang kedua, cara dia attach filter ni dekat casing ni pun lucu. Normally dia pakai magnetic filter untuk tahun 2020 kan. Tapi untuk X3 ni kita kena screw. Screw satu dekat bahagian atas dan juga screw dua di bahagian bawah. Yang ni memang saya kena cerita kepada anda lah. But untuk magnetic filter yang ada di bahagian, ataupun untuk filter dekat bahagian atas, dia pakai magnetic filter. I.O. connection dia susun cantik je. Ada power button, reset button, dua USB 2.0, satu USB 3.0 dan juga HD audio jack. Macam saya tunjuk kepada anda tadi, dia ada bagi kepada kita satu magnetic filter untuk kipas yang bersaiz 280. Dekat top panel ni pun kita boleh nampak yang jarak antara side panel ke kipas pertama tu jauh. Jadi apa yang kita boleh faham, kalau kita nak pakai motherboard yang heatsink dia besar pun tak ada masalah dekat Invasion X3 ni. Alright, belakang pula ada satu slot kipas 120mm dan ada 7 PCIe expansion. Kesemua PCIe expansion cover ni kita boleh reuse balik. Syabas Invasion, terbaik ah. Sebelum saya tunjuk bahagian dalaman Invasion X3 ni, saya nak kongsikan dulu tentang dia punya tempered glass. Tempered glass dia ni memang berkualiti, tebal, and kita dapat rasa binaan dia kukuh. Dan yang menariknya, bila kita nak buka dia, kita tak perlu unscrew sampai habis. Kita unscrew sampai satu level tu dan dia akan lekat dekat sini lah. Dan anda boleh nampak sendiri, dia punya tempered glass tu memang padu. Lepas tu dia macam ada frame besi dekat bahagian keliling dia. That's why bagi saya dia punya tempered glass tu berkualiti tinggi lah. Alright, casing ni dibuat untuk motherboard yang bersaiz ATX. Tapi kalau anda guna motherboard bersaiz MATX dan juga ITX, jangan risau, okey saja. Bahagian dalaman dia memang spacious gila, memang besar, nampak kosong. Cuma anda nampak setup saya kali ni padat sebab saya pasang graphic card yang paling panjang, iaitu MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, yang panjang dia 323 cm. CPU cooler pula saya pakai yang tinggi juga, iaitu Cooler Master Hyper 212, yang tinggi dia 151mm. But still boleh tutup lagi lah dia punya tempered glass dekat kiri ni. Dekat depan casing ni kita boleh mount 3 biji kipas 120mm, lepas tu atas ni 2 biji kipas dan belakang 1 biji. Dan Invasion dah bagi kepada kita 6 biji RGB fan jenis 4-pin Molex. Dalam erti kata lain, kita tak leh nak control efek RGB dia, but RGB dia smooth dengan color pastel, bagi saya lawa lah. Laluan kabel yang Invasion sediakan dekat Invasion X3 ni
Bagi saya lengkap, bahagian atas motherboard tray ada 3 ruang kosong ataupun laluan kabel. Lepas tu dekat tengah ada 2, lepas tu dekat bawah ada 2. Dekat PSU cover tu ada 1 untuk kita masukkan kabel graphic card. Campur dengan jarak antara top panel dengan motherboard tu luas, lepas tu jarak antara side panel dengan first kipas tu pun luas. Kabel management untuk Invasion S3 ni memang senang gila, terbaiklah. Cuma sayangnya Invasion tak bagi kepada kita rubber grommet supaya kabel management kita tu nampak lebih kemas. Kemudian dekat belakang motherboard tray ni kita boleh mount 2 biji SSD 2.5 inci dan dekat bahagian bawah hadapan casing ni kita boleh letak 1 biji harddisk 3.5 inci. Dan saya nak highlight kepada anda, space antara motherboard tray dan juga side panel seriously luas gila. Kalau anda tak nak susun kabel cantik-cantik pun, anda gulung-gulung sumbat tak ada masalah, still boleh tutup dia punya cover. Build quality untuk Invasion S3 ni saya tak kata dia mantap gila, tak ada, dan dia bukanlah teruk sangat, average untuk harga RM229 Malaysia. Overall, saya boleh kata it's a good case. Casing yang bagus. Berbaloi dengan apa yang kita bayar, kita dapat apa yang kita bayar tu. Sebuah casing ATX yang luas, yang cantik. Yang penting, dia ada identiti dia tersendiri. Dia tak copy orang lain. Itu yang penting. So, kalau anda berminat untuk beli Invasion X3 ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.